Persik Kediri akan menghadapi tuan rumah Barito Putra dengan kondisi pincang. Mereka tidak diperkuat dua pemain intinya karena cedera, yaitu Jefferson Jefinho Vieira dan Simen Lingbo. Sebenarnya, kondisi Simen Lingbo mulai membaik. Dia mulai pulih dari cedera otot hamstring di paha kanan. Tapi menurut hasil pemeriksaan dokter, kondisi sang pemain belum maksimal. Sedangkan Jefinho masih mengeluhkan sakit di lutut kanan. Cedera tersebut dia dapat saat melawan Persis Solo di penghujung babak pertama. Pemain asal Brasil ini terlibat benturan keras dengan pemain lawan yang membuatnya harus ditarik keluar. Selain kedua pemain inti itu, Persik juga meninggalkan kiper Dikri Yusron. Pemain yang berhasil mencatatkan clean sheet pertama kali bagi Persik itu kondisinya sedang tidak fit. Sejatinya, sebelum laga melawan Persis, Dikri sudah sakit. Namun karena harus bermain, Dikri harus memaksakan diri. Dengan absennya ketiga pemain itu, Persik hanya membawa 22 pemain ke Banjarmasin. Kemarin sekitar pukul 1, rombongan tim berangkat dari kota Kediri.